patah. Kita bikin dari simbas korban balap sapi. Wah. Begitu dilas, nggak bisa dilepas, akhirnya apa pelknya kita belah, nah, kita potong. Itu aja. Tapi enak, ininya enak, panjang. Panjang. Iya. Dari ratusan. Lebih aman. Offroad cuma ini aja doang yang pakai style itu. Bakal
kali yang ikut juara-juara nasional, baik yang rekomendasi IOF maupun yang berrekomendasi Ikatan Dokter Indonesia. Ini mesinnya adalah mesin dari Cina, mesin Jialing Cina. Setelah saya buka dan juga tim skrip juga membuka, ini adalah mesin Jialing, satu-satunya orang yang nekat menggunakan mesin Jialing. Dia baru muncul beberapa waktu yang lalu sebagai seorang off-roader. Nah, sekarang ini di samping sebelah kiri dari podium juga sudah bergerak pada kelas under sepertinya. Di sini ada satu lagi yang namanya juga tanjakan kemudian dari mana? Bus Dikam yang namanya cukup terjal sudah dilalui. Satu lagi kendaraan Survivor-nya dan di tengah-tengah Blank 3 perhelatan asal jelasin Survivor. Meluncur di arah sebelah kiri, apakah dia akan berani, apakah dia demon, ataukah siapa tadi pada kandungan. Sementara apakah gerakan yang akan dilakukan Aksilera yang mampu dia melalui rintangan-rintangan yang cukup berarti. Ya, ini adalah super sekali, super sekali Jarum Super YST 27. Deddy Mulyadi, Rinto Bersalin, Kang Deddy Mulyadi yang berada di sebelah kiri. Dua-duanya masuk pada garis finish. Menggunakan mesin Toyota Yaris karena ini kemajuan tadi sebagai juara, dan juara ini dia Go Asa Putih menjadi juara kedua kejuaraan Jabar, juara keempat kejuaraan nasional di Sumatera Selatan, juara keempat biji kembar pada bulan Agustus 2024. Asep Utu Nugraha, ini dia dari Tasikmalaya yang biasanya membawa anak dan istri, membawa magicom penuh dengan nasi liwet biasanya di Asep, tetapi nggak tahu sekarang ini apanya dia sendiri-sendiri saja bro. Mudah-mudahan tidak ceket ya, ceket itu apa Pak? Ceket macet ya, mudah-mudahan tidak ceket. Nah, kepada Bapak Ibu yang sudah menerima bakso, mudah-mudahan diterima dengan senang. Dan ini benar-benar sangat luas kan. Banyak sekali gelar juara nasional yang bahkan pernah mendapatkan anugerah sebagai pemain terbaik si Liga Nasional pada tahun 2018. Track yang dimiliki. Ah, inilah dia bendera merah putihnya dari Asep Mulyadi. Asep Mekar Laksana Putra Mulyadi. Beberapa waktu ke depan dia akan ikuti kejuaraan nasional final round di Yogyakarta. Ya, di sirkuitnya Hantu Rimba, Pajangan Bantul, Yogyakarta. Dan inilah dia, sosok sang juara. Ini juara nasional. Ini sudah beberapa kali menjadi juara pertama. Kemudian di Arcamani. Buset, saya kira pesawat tempur, ternyata di sana ada Alek. Terbang jauh, keluar lagi. Pajak ada langsung di sini. Skincare dari Palembang. Oke, Alek dengan Aldi. Ini aslinya adalah dari Solo. Aslinya Solo. Tetapi sekarang ini dia dipercaya di Palembang. Wong Kutu Galo. Jadi dikasih nama Wong Kutu Galo. Dan seperti apa kita konsentrasi di bagi dua, karena yang satu lagi adalah Ayang Lemon. Nah, ini Yudi Kurniadi gimana Yud? Nah, ini Yudi Kurniadi nih, angkat tangan Yud. Oh, ini yang menggodok piala Megawati dulu, Yudi Kurniadi. Nah, sekarang piala Panglima, siapa yang akan menggodok? Nah, inilah dia, Alan Almeringen.
silinder empuk sekali, knalpotnya sudah dimodifikasi, kemudian rollbarnya atau pipa-pipa penyangganya juga sudah dimodifikasi. Kendaraan dengan tulisan RS. RS. Siapa di sini yang namanya disingkat RS? Wow. RS itu singkatannya Raos sekali. Oh, ini Raos sekali. Oh, Ali Nurdin masuk pada satu lagi. Super B. Kemudian juga Bapak Indra Nugra, Chief Marketing Astra Auto Park TBK. Kemudian juga terima kasih juga El Samuel Lami, Direktur Buku Mitsubishi. Kemudian Bapak Haji Samsudin, Andi Arsan, atau yang kita kenal dengan Pak Haji Isam, owner dari Jomit Group. Kemudian juga terima kasih dari Direktur Utama Kota Baru Parayangan, Bapak Harian Brasali. Kemudian Bapak Muhammad Ali Nurdin, owner dari RM Bumus. Ya. Silakan kepada para penonton yang akan menikmati kulineran, ada food court di sana, ada tenan-tenan yang sudah siap, dan Master Dayo, Master Dayo, juara dan mantan juara nasional, Master Dayo, ini dari Cipaga. Apakah di sini ada Dida atau siapa kembali bro? Kayaknya Om Dida, Dida Supriyadi. Ini dari Lembang, juragan tembang, juragan bunga, banyak bunga-bunganya. Bilang saja kalau mau ngeborong bunga, tapi kata MC Mr. Quick sudah mendapatkan rekomendasi. Yang biasanya bunga-bunga dari Belanda, bunga Ebras dan lain sebagainya, harganya jutaan. Kalau nanti saya tanda tangani itu lebih baik, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Hadiahnya diperbesar, pesertanya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Semua pada datang. Ini luar biasa bro. Ini kejuaraan, title-nya adalah title club, tetapi di sini adalah aromanya, aroma nasional, aromanya nasional. Luar biasa. Pesertanya, ini dia. Ini adalah seorang pembalap yang 10 tahun dia vakum, baru nongol lagi sekarang. Negeri, ini yang punya roti lama dari negeri. Oke, asal orang ini, asal orang ini. Ini asal orang ini juga cukup banyak, bro. Dan kita lihat di sini adalah juara satu negeri di Madiun tahun kemarin. Juara satu menggunakan kendaraan bermesin Avanza, mesinnya Avanza. Ya, kalau di tempat ini kecepatannya masih dengan Pram, yang penting masa syaratnya kena. Nah itu lagi ya. Cavalry, okay. Nah ini bisa dengan parit kering kerontang, parit kering kerontang untuk mengalirkan air. Dan ini hanya melalui di bank BNI. Oke, dengan melakukan lagi dengan melakukan kontrak dan juga dapatkan kesempatan lagi dengan melakukan kontrak.
berapa kilo penduduk dan lebih oke, Pak Tujo. Dari tadi apa yang sudah dilihat tadi ya? Kesegaran buah alami memberikan kesempurnaan, menebarkan karisma kepada setiap pandang mata, ketahanan yang semakin percaya diri. Broadway, parfumnya semua kalangan. Ketua IOF Pengden Jabar, PT Pindad. Kemudian juga terima kasih kepada Super Adventure ya. Luar biasa yang berpartisipasi menjadi sponsor utama ya Super Adventure ya. Dan terima kasih juga untuk Bang BJB. Terima kasih kali ini untuk Pertamina Patraniaga. Dan terima kasih juga kali ini untuk PT Pertamina. Terima kasih Astra Otopark Medica ya. Ada besi-besinya, kayak pagar stadion, itu biasanya ini mobil keren nih, gagah nih, kalau saya ya. Sekarang kalau di sini jauh, jadi karena ini adalah olahraga kami, jadi background dan belakangnya sudah safety, baru bermain di dunia hobi. Betul. Jadi ini nggak habis untuk mobil memang. Ini memang untuk senang-senang, fun off road ya. Fun off road. Apalagi yang fun ini ya. Kendaraan baru juga baru keluar dari salon, langsung dicemplungin ke mat bugar. Langsung buat aprak-aprakan, apruk-aprukan. Wow. Betul sekali. Sebentar itu Pak Tujo. Pak Tujo, yang race ini lagi dari ini katanya Ini yang race ini dari Batu Jajar ini. Udah kereta dari Batu Jajar. Namanya Hindu Bersari. Event rusak. Sudah diberangkatkan satu offroader dari Jawa Tengah yang kemarin terus-menerus dia secara kontinu mengikuti beberapa kalender event. Oke. Ini adalah seorang offroader dengan tinggi badan lebih dari 180 cm yang selalu tidak ketinggalan pada waktu-waktu lima waktu tertentunya. Ya, lima waktu tertentu dia pasti konsentrasi dalam setiap harinya, itu modalnya katanya. Alhamdulillah. Oke. Dan apakah Gumara dengan velg berwarna hijau? Apakah nanti akan sampai pada garis finish ini kendaraannya? Menggunakan kendaraan tersebut dari saya katakan dari China. Dan China.
Rosid. Usianya padahal baru 46 tahun, tetapi 20 tahun waktu hidupnya berputar di dunia Adventure Road dan berputar di dunia. Mandi lupa di belakang panggung dulu atau benar yang mandi lupa. Wow, ini kayak di lupa, belum jadi, belum diroses. Wah, ini dapat rezeki dari ban mobil. Seperti apa, Mbak? Tapi tenang Pak Bujo, setelah mobil-mobil dari Fun Offroad ini nanti mandi lumpur di rintangan Mandura di garis finish atau di Ha!
enak udaranya. Oke. Tenaganya luar biasa. Kunaon mah? Oke, semangat. Ya memang semangat prima. Harus lebih prima tuh. Dan di sini sudah kelihatan lagi ada satu pembalap yang masih muncul. Hendra Rusman. Oke, Kang Hendra. Quick. Kang Opik. Assalamualaikum Kang Obik, apa kabar Kang Obik? Dari Satria Cipta Food. Yang juga datang dari Kancil dari Palembang. Juara. Kalau diambil fotonya asik sekali, punya banyak. Dari Palembang. Sementara itu juga menyebut dari Kortaks atau sebelumnya ada pedal gasnya segini tetapi nampaknya cukup responsif sekali kendaraan kendaraan yang diimut. Setelah berada di kawasan dari sungai anak sungainya Kavalry dan sekarang ini sudah berjalan-jalan kembali, apakah dia akan sampai pada kawasannya? Yes, Express. Nah ini dia Ali Nurdin dalam gunilah sudah sampai di garis finish. Makan sedikit ya. Berdaya. Ini juara nasional. Mantan juara nasional. Lebih dari 10 kali dia menggelar juara pertama. Ini dia coy, juara nasional di Kalimantan Selatan, juara di Sumatera, juara di Banten, juara di Jawa Barat dan di mana-mana. Bahkan juga di Cibinong juara, di Kuningan juara waktu itu. Mencari dan juga mencatat waktu dari handicap-handicap yang menjadi rintangannya. Yang akan menuju ke food court atau tenan-tenan yang berada di sekitar pedok. Borok. Ya. Mencari makanan ringan, makanan berat, minuman, dan juga lain-lain sebagainya. Iksan dari Bandung. Iksan. When everyone is busy with all their activities, and at that moment, you also ignore your body odor. With a blend of natural calm, what you have to feel when you are busy. The perfection of the fresh citrus
Send is now in your hands. Enjoy and feel the freshness, which can make your mood better again. Ruffin, the bestseller product, such a beautiful scent, order only at now, buy a cheap perfume. Get it right now. Kembali lagi menuju lintasan prima formasi jenis K10 dan bayangkan saja traksinya luar biasa, kecil mungil tapi bertenaga. Ini ibaratnya adalah anak kecil tapi tenaganya besar karena makanannya namanya makanan bergizi sehingga fisiknya sangat prima. Dan luar biasa sekali ini untuk memajukan olahraga otomotif nasional Indonesia. Satu lagi penampilan dari Purwokerto yang ini ada persiapan untuk menghadapi kejuaraan nasional pada tanggal 8/9/2024 sekaligus secara melangka hari pahlawan Rizky Arista dari Magelang. Happy New Year's. Nah itu dia, dengan power steering yang namanya bekerja dan juga memaksimalkan hubungan yang pertama tadi, hubungannya dari subdrive-nya dari Indomar. Terima kasih dukungan dari Indomar, dukungan dari Super Adventure, dari PT Pindad, dari Bank BJB, dukungan Cavalry dan juga dukungannya MM. Sekarang sudah dilalui off-roader dari Magelang BJB, dulu terkenal dengan BJB Tandam Batal, dan sekarang sudah tarekel. Langsung traksinya naik pada di atas dari sungai yang kering berenang. Dari Magelang kita lihat banyak dari pengalaman yang dimiliki oleh Happy New Year. Bukan lagi dia adalah nampaknya juga berbau sentuhan dari Om Gendrik dari Galena di bagian depannya. Moncong depannya ini sudah dimodifikasi. Ya, ini kendaraan tanpa spakbor. Ya, oke. Okay. Yang juga juara ketiga pada tanggal 6 Oktober 2024 di Bekasi. Yes, Joe. Wow. Akhirnya menggunakan versi Jialing anak ini si Indonesia. Nah, inilah dia. Kumara. Ini juga mencari settingan untuk menghadapi kejuaraan nasional di sirkuit. Oke. Pajangan Bantul Jenderal Darmanan di Pasar Pahlawan. Nah, inilah dia, Jo. Tikungan-tikungan patah dari tikungannya, kemudian daripada Subdrive, kemudian tikungannya dari GS Astra, kemudian tikungan Cavalry, terus Dikaf dan juga BJB KNM sampai dengan tikungan-tikungan yang lain Mitsubishi. Ini sudah dilalui oleh off-roader. Jangan membawa apa-apa, bawa uang sebanyak mungkin, belanja di sana di food court, ya. Oke. Okay. Atau barangkali ada kaos, ada topi, ada jaket, semua bisa. Borong. Nah, ini dia. Apa yang kira-kira akan dirasakan bagi seorang Gumari dengan Oke Nadirin. Nyaris tadi itu ada tikungan agak sedikit negatif ke kanan, tetapi namanya masih santai saja. Agak percepat lagi, gas Gumara, ayo gas. Ini dia karena tikungannya begitu start langsung menghadapi tikungan. Ini dia yang sudah pernah menjadi juara keempat pada kejuaraan setingkat nasional di Sorong. Kemudian juga juara pertama juga pernah diambil di Pusdiktif. Kemudian waktu itu di Pusdiktif juga juara pada tahun-tahun 2019. Ini anak batu cacar, coy. Iya, dulu
punya adalah diantaranya menggunakan pernak-pernik BMW dan lain sebagainya. Dulu kendaraannya menggunakan pernak-pernik atau aksesoris dari BMW. Entah, bro, kemana bro? Thank you bro. Ya, oke. Nah ini dia, Vinte Nursalim. Ini dulu adalah kendaraan dari Cianjur, Kota Caucu. Ya, Haji Dedi. Nah, Dedi Astina Jaya. Dedi Astina Jaya. Dulu orang Cianjur juaranya ya Dedi Astina Jaya. Sekarang ini sudah diakuisisi. Istilah mentarengnya sudah akuisisi. Nah, ini enggak tahu punya utang, enggak tahu punya apa, yang penting mobilnya sudah ada di Batu Jajar. Alhamdulillah, driver tadi namanya memberikan jalur atau racing line. Di sini lagi racing line. Kemudian tikungannya dari dalam melebar keluar. Nah inilah dia. Ini bukan dokter, bukan Valentino Rossi, dokter tikungan, tetapi ini adalah off-roader. Ya, kebetulan Kang Asep ini adalah pengusaha bengkel. Oke, siap tanding. Oke. Siapa takut? Mas Nur Cahyo juara di mana-mana ini. Di Sumatera juara, di Kalimantan juara, di Jawa apalagi. Dan punya showroom mobil di Jalan Lingkar Kota Sukabumi. Ya, Cahaya Abadi Motor. Thank you Mas Nur. Quick, 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 quick. Nah, Asep untuk negara. Putaran ganda, hehe. Asep warisan atau titisan sebagai seorang pemborong atau kontraktor. Nah inilah dia. Oh ini di belakangnya ada tulisan One Wheel Production miliknya Mang Ayi. Ya, punya Kang Ayi dari Tasikmalaya. Nah ini dia. Saya tidak akan menyebutkan klien perbankan yang lainnya karena di sini hanya ada tikungan Bang BJP sudah dilalui. Dan ini adalah tikungan-tikungan ganda. Kalau disilakan di dunia otomotif, chicken. Ya, tikungan ganda, chicken. Ya, bukan chicken asuh. Karena ini usahanya juga basuh. Seorang pemborong atau kontraktor juga usaha basuh di Tasikmalaya. Ya, meskipun saya belum pernah diundang makan basuhnya, tapi basuhnya karena tidak enak. Ya, ada bosu urat, ada bosu ini katanya. Ya, apakah memang betul? Nanti saya akan mencoba pendekatan dulu. Ya, pendekatan dulu. Nah, ini dia. Oh, silakan Mas. Monggo, monggo, monggo. Ya. Nah, ayah Kremon. Ayah Kremon. Saya, jangan dulu langsung. HS, nah itulah dia. HS itu Edar Silver. Kalau 925, saya nggak tahu kode apa. Kode apa 925? Kacau. Sehingga manukai kacau. Ya, apalagi dikasih pepaya. Wah, bukti gue gacor. Ya. Kasih kroto. Komodi pasien. Tanggung meser kroto. Wah. Yes, itu adalah hak asasi manusia. Dia memakai mesin. Nah, lain pokoknya masa. Cuma saya, weh. Ya. Nah, okay. Nah, ini dia, guys. Dari Kabupaten Bandung. Ini juga pernah menjadi juara keempat di Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fornas 7 Juli 2023. Bonas, 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 wow, keren. Ini dia coy, ternyata ini dari Magelang. Adam Faras Hanif, Adam Faras Hanif baru dikaruniai satu anak. Ya, tapi semangatnya dia luar biasa. Ya, ini dia dengan menggunakan kendaraannya ini, dulu menggunakan Suzuki F10, sekarang sudah menggunakan kendaraan bermesin 1SZ Toyota. Ya,
Zeta sekarang. Pokoknya kalau yang namanya Marshalnya TNI seperti dulu, TNPT juga TNI di Cilodong dulu juga TNI di sini apalagi Gus Dikim juga apalagi, wah oke lah, jimur-jimur juga TNI semua. Oke, flip. Nah ini si Juragan Getuk dari Magelang. Juragan Getuk dari Magelang. Ah, waduh. Itu barangkali ada apa orang yang naruh apa di sana itu sehingga tadi nampaknya agak sedikit terpukul atau rimbun, agak rimbun. Ayo Mas Adam, Mas Adam.